Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri, jumpa lagi. Ini sekarang aku ada di lokasi, yaitu sebuah rumah yang udah terbengkalai ya cukup lama. Tapi nggak tahu kenapa, cuman yang jelas kayak gini nih. Ya udah, habis ini aku akan explore rumah ini. Aku akan cari tahu lebih lanjut kira-kira seperti apa tiap ruangnya dan sejarahnya gimana. Nih, kalian lihat pagarnya udah digembok. Oh ya, sekarang menunjukkan waktu 11:30 dan aku bersama Batman. Tuh, sampai sana loh. Lumayan ya. Ini lokasinya tepi jalan. Jadi gak heran kalau ada lalu lalang kendaraan lewat. Oke? Ya udah, stay tune. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri, jumpa lagi. Saat ini aku ada di rumah dekatnya tol. Ini rumah terbengkalai kira-kira berapa ya? 8 tahunan mungkin. Ditinggal karena pemiliknya punya rumah lagi. Jadi kondisinya seperti ini, terbengkalai. Dan di sini depan rumah ada pohon mangga. Wow. Oke, kemana dulu ini? Di sini ada tangga. Coba kita ke samping. Ini ada toilet. Oh, WC ya. Oke. Di sini sepertinya dapur di area luar. Di sini jendelanya. Sorry ya, agak berisik. Soalnya letaknya di tepi jalan. Ini ada pohon mangga ya, bener ya? Karena dia bentuknya seperti ini. Wow. Oke, di sini ada ruangan. Assalamualaikum. Permisi. Wow. Ini ruangan seperti kamar ya. Coba kita masuk. Oke. Kondisinya seperti ini. Dan di sini ada pohonnya. Assalamualaikum. Naik nanti aja ya. Ini dulu. Oh, sepertinya digunakan untuk sholat. Berarti kalau siang ada yang menghuni ya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke atas. Ini ruangan tadi. Sini pohonnya. Ya udah, kita lanjut. Permisi. Assalamualaikum. Ini menuju ke lantai 2. Dan di sini pohon mangga yang tadi udah berbuah. Dan di belakang sana ada rumah penduduk. Seperti ini guys. Ini dia lantai duanya. Waduh. Kok udah runtuh ya? Wah, atapnya udah jebol nih.
Waduh. Wah, seperti ini ya. Sebentar, lewat mana ini? Bisa nggak? Assalamualaikum. Banyak pakunya loh. Wow, ini ruangan depan. Astagfirullahaladzim. Permisi. Assalamualaikum. Merinding aku di sini. Oh, ini dapur ya. Kelihatan dari atas. Seperti ini ya dapur. Ini perhatiin pohonnya. Ini kira-kira buat apa ya ini ya? Bersekat-sekat gini. Coba kita perhatiin. Ini dapurnya seperti ini. Situ ada ruangan, kira-kira menuju kemana itu? Oke, kita ke situ ya. Ayo, kita lanjut perjalanan. Kalian lihat seperti ini atapnya. Wow. Permisi. Assalamualaikum. Ini banyak pakunya, aku harus ekstra hati-hati. Oke, sekarang aku turun. Astagfirullahaladzim. Pohon mangganya, wow. Bisa kalian lihat ya, atapnya seperti ini. Ini SBS-nya udah pada apa ya? Udah pada bolong. Oke, ini dia tangga yang tadi. Kita lanjut ke ruang samping, yaitu dapur. Oke, bentar.